Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Pada kesempatan kali ini sudah dapat seminggu ya sejak PPKM darurat diberlakukan. Dan hari ini kota Lumajang, tepatnya di Jalan PB Sudirman, tutup total toko-toko di seluruh Jalan PB Sudirman, disuruh tutup semua, nggak boleh beroperasi karena sudah masuk zona hitam. Berikut video-video yang saya dapatkan dari grup-grup WhatsApp alias grup WA. Cek ibrot. Sepanjang Jalan PP Sudirman, kepada pertokoan dan seluruh warung-warung di sepanjang PP Sudirman, selama PPKM darurat sampai dengan tanggal 20 Juli, mohon kerjasamanya untuk segera ditutup sementara. Karena Lumajang sedang zona hitam. Monggo seluruh pertokoan dan warung-warung di sepanjang Rio kono mas, tutup kafe, penutupan toko, operasi penutupan toko, toko ditutup semua. Sekarang Jalan PB Sudirman ditutup semua toko-tokonya, nggak boleh buka sampai tanggal akhir ya. Ini operasinya. Toko-toko ditutup semua, ndak boleh buka, wis tutup kabeh. Tutup ndak ana wis. Ya, ini yang ditutup semua ini. Tutup-tutup semua toko-toko wis. Toko-toko tutup semua wis. Tutup kabeh, ndak oleh sing buka, ndak oleh nyang Lumajang, ndak oleh dodolan iku sing dodol roti. Iku sing dodol roti ya, tutup deloki kabeh. Wah, sip. Wah, iku ya. Tutup kabeh. Total. Wah, ini masih sudah roti-roti. Wah, ini apa ini? Ya. Sip, tutup semua, wis. Nggak ada yang buka, wis. Lockdown, Lumajang, wis. Nggak ada yang buka, wis. Lockdown kabeh, nah, tutup. Harus tutup. Nggak tutup, kena sanksi, ya, wis, tutup kabeh, toko-toko saiki, Pak Seneli, tutup saiki, Pak Seneli.